Ya, selamat buat Lesti dan juga Rizky Billar. Doa terbaik buat kalian, selalu berkarya. Karena yang menjadi luar biasa adalah Dede Lesti sampai sekarang masih ingat aku dan mau menyertakan aku untuk merayakan karya-karyanya mereka lah, salah satunya untuk malam ini. Diundang langsung, Mas. Diundang langsung sama Dede Lesti. Aku lagi nunggu rombongan yang lainnya, Soimah dan teman-teman. Jadi kita datang malam ini untuk celebrate karyanya Lesti dan juga Billar. Ada yang istimewa nggak dari Lesti untuk saat ini nih? Yang istimewa makin cantik, makin kurus, makin bahagia sama Billar. Dan senang banget lah kebersamaannya mereka. Ternyata sekarang ini kita bisa sama-sama menyaksikan karyanya mereka berdua. Mungkin ada duet? Belum, jadi ini surprise banget, belum dengar. Jadi mudah-mudahan malam ini kita semuanya senang ya, bahagia buat Lesti sama Billar. Apakah ini bukti Billar dengan lagu ini bukti sayangnya dia kepada Lesti? Pastinya lah, gak mungkin enggak mau memberikan karya buat Lesti dan sama-sama Lesti juga buat Billar dan anaknya dan keluarganya. Jadi ini tanda cintanya Lesti dan juga Billar lah untuk selalu berkarya, karena dulu kita selama kita menjadi fashion guru dan juga juri-juri coach ya buat Lesti, kita selalu bilang untuk tetap berkarya apapun itu walaupun sudah berumah tangga, dan ini menjadikan sebuah bukti bahwa Lesti dan Billar benar-benar mau berkarya. Bajunya Anda juga yang ini? Enggak, bukan saya. Bukan saya tidak stylingin Lesti sama Billar, tapi saya datang ke sini bersama dengan sahabat-sahabat artisnya Lesti dan Billar untuk sama-sama merayakan aja. Okay. Terima kasih.